Halo, assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Kali ini saya sedang di taman. Tamannya sepi sekali. Ini ada daun singkong, guys. Lumayan nih. Daun singkongnya ini boleh diambil. Yang nanam tuh yang ngurusin taman ya, rumahnya deket sini. Inilah taman. Tamannya kayak taman pribadi ya, sepi. Kayak disewa gitu. Hari ini kebetulan ada temen yang ke taman ya. Nah, ini nenek bisa ngobrol sama temennya. Nenek dari temen saya ini sering males ke taman ya, sering gak mau diajak ke taman. Jadi ya cuma sesekali aja kita ketemu. Sukunya pun beda. Suku Dayak Taiwan, jadi bahasanya juga beda. Untuk bahasa Taiwan, beliau agak apa ya, sulit mengucapkan. Kadang tanya sama saya karena bahasanya beda, jadi bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Taiwan, bahasa suku Dayak asli Taiwan nih. Bahasanya beda, saya juga nggak paham ya. Kalau nenekku bisanya bahasa Taiwan. Bahasa Taiwan juga beda dengan bahasa Mandarin. Nah, ini kita sudah sampai di rumah ya. Kurang lebih 1 jam di taman berjemur. Kalau di rumah terus, nenek kebanyakan tidur nggak sehat.
Nah, ini aku lanjut nyapu-nyapu rumah. Mumpung nenek anteng ya. Nenek nonton TV. Saya beres-beres rumah. Bersih-bersih kamar nenek. Lanjut nyapu dapur.
Nah, ini lanjut nyapu garasi ya. Di sini banyak sekali ukiran kayu punya majikan. Makasih yang sudah nemenin aku ya ke taman bersih-bersih rumah.
Ini nanti tinggal ngepel kalau nenek tidur. Soalnya sama ngepel garasi ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.